Selamat datang kembali di YouTube channel Multitoys Indonesia. Sekarang kita akan membahas SHF Kamen Rider jam 9 kurang seperempat. Jam 9 kurang seperempat. Ya dia kalau Henshin tuh gayanya kayak jarum jam gitu loh, ada panjang 9 pendek. 9 kurang seperempat. 9 kurang 10 lah ya. Oh gitu. Nah. Pasnya berapa? Pasnya ya kurang dikit lagi lah, kurang 5 lah. Ya udah deal. Ini adalah Kamen Rider Zio. Jadi ini adalah Kamen Rider terakhir dari era Heisei dan Kamen Rider pertama di era Reiwa. Nah, ini kalau penjelasan sebentar ya. Kamen Rider itu sampai saat ini sudah ada 3 era. Jadi kalau zaman kita masih kecil imut-imut dulu, Kamen Rider pertama Ichigo itu adalah Kamen Rider Showa. Wow. Karena Showa, kekaisarannya, dinastinya pakai marga Showa. Jadi okay, pakai istilah Kamen Rider Showa. Oke. Okay. Setelah itu sekitar tahun 2000-an atau 90-an akhir atau 2000-an akhir ya, lupa saya. Pokoknya awal-awal 2000-an sih kalau nggak salah. Okay. Itu eranya berganti jadi era Heisei. Kamen Rider yang pertama di era Heisei itu adalah Kamen Rider Kuga. Kuga. Oh, itu. Kamen Rider Kuga. Nah, setelah itu di era Heisei ada banyak sekali Kamen Rider berseliweran. Oke. Okay. Nah, tahun ini dinasti kekaisaran Jepang berubah lagi jadi Reiwa. Jadi ini adalah penanda waktu berakhirnya era Heisei berganti ke era Reiwa. Nah, dia tema Kamen Rider-nya itu adalah arloji. Apa ya arloji ya? Waktu. Jadi dia bentuknya nih kalau dilihat sekilas itu memang kayak apa, gelangnya arloji gitu ya. Nah, itu dia bermain-main dengan waktu. Jadi dia bisa berpindah-pindah ke zaman mana aja. Sebenarnya bukan berpindah-pindah ke zaman mana aja. Jadi ceritanya dia itu Soga Tokiwa, karakter Kamen Rider Zio ini, dia itu tiba-tiba kedatangan seseorang dari masa depan 2068. Wow. Itu berapa puluh tahun kemudian ya, sekarang 2019, 2068, 50 tahun lebih ya. Ya. Itu kedatangan tamu dari masa depan, ternyata awake dhewe. Oh, dirinya kaya sendiri. Oh. Awake dhewe cak piye iki? Nah, terus ya apa terusan? Nah, bingung kan? Bingung. Jadi dia itu kedatangan dirinya sendiri dari masa depan, okay, yang mengatakan kamu harus merubah sejarah karena di masa depan dia itu jadi raja, jadi istilahnya itu Oma Zio atau apa, the king of time apa. Tapi dunianya itu wah kayak bleak, kayak ibaratnya itu tanpa harapan, dunia hopeless. Yang hopeless gitu. Oh, wah, hopeless gimana? Tanpa harapan gimana? Nah, itu jalan ceritanya si O di situ. Jadi dia mendatangi awake dhewe dengan harapan kamu harus merubah jalan sejarah. Nah, jadi dia itu akhirnya juga mencari tahu apa sih yang perlu dirubah, apa sih, apa gerangan yang terjadi, kenapa masa depannya dia kok suram padahal dia jadi raja. Nah, itu kurang lebih. Jadi di serial ini kalau nggak salah 29 episode kalau nggak salah ya. Oke. Nah, itu memang akhirnya ada Kamen Rider yang lama-lama yang era Heisei itu ketemu lagi, berdatangan lagi, atau ada yang disambangi atau menyambangi gitu ya. Jadi mulai dari Kuga, Agito, Faiz, dan Ogus Force Wizard Tatobawa, pokoknya semua yang era Heisei lah. Era Heisei kalau nggak salah itu 20 lebih. Nah, itu ada melakukan penampakan-penampakan lagi, termasuk pemain-pemainnya beberapa yang lama-lama juga bisa muncul lagi. Nah, jadi kayak apa ya, nostalgia gitu lah istilahnya. Nostalgia. Kalau baca itu kan dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Ke kanan, nostalgia.
Yeah. Tapi kan Jepang nostalgia. Nah, ini adalah SHF Kamen Rider Zero. Kaget saya, kaget. Telat ya. Telat. Ini adalah basic formnya dari Kamen Rider Zero. Oh, iya iya. Ya, ini udah bodinya udah body baru ini. Kalau SHF-nya Kamen Rider itu, kalau Anda mengikuti SHF yang kuno-kuno itu awaknya kurus-kurus. Yang ini? Yang ini sudah berisi. Jadi dia, wah, udah mantap banget. Aksesorisnya cuma dikit, cuma dapat tangan 2 pasang plus 1. Ada pedangnya nggak? Nggak ada, dia nggak pakai pedang di sini. Jurusnya dia pakai waktu. Oh gitu. Dan ini kita tahu ya pilihan dia ini apa ya? Kecenderungannya dia apa? Okay. Tapi ya sudahlah. Ya sudah. Sudahlah. Itu hak individual. Itu nah, apa ini, namanya sabuknya bisa dilepas nggak? Ini bisa diputar. Oh, diputar aja. Filmnya. Oh. Nah, ini ada bukunya nggak ya? Kayaknya ada sih. Ah. Ada part tangan 3 pasang plus 1. Okay. Sabuknya ininya bisa dilepas. Oh. Diganti dengan macam-macam yang di sininya. Oh. Untuk apa ya istilahnya ya, jurus gitu. Ya 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 ya. Berjurusan. Ini bisa formnya beda-beda ya? Ada 3 form kalau enggak salah. Okay. Itu. Cuman yang baru keluar yang ini. Ini baru okay. Banget si U. Nah, ini ada arloginya. Macam-macam ya, dia cuman ganti-ganti ini aja sih, ganti-ganti jurusnya dari sini aja mungkin. Oke. Okay. Ada Rider Kick, Rider Punch, Rider whatever gitu ya. Mm-hmm. Jadi ini kelihatannya simple, sederhana, cuman Kamen Rider ini penting sebenarnya, penting berdasarkan sejarah. Oh, yeah. Karena Kamen Rider penanda berakhirnya era Heisei. Jadi Kamen Rider selanjutnya setelah ini dia temanya era Reiwa. Ya, jadi ini untuk merayakan era Reiwa, Kamen Rider pertama era Reiwa, yeah, Kamen Rider terakhir era Heisei. Ada yang bilang era Neo Heisei gitu ya, mungkin ya karena kepanjangan biasanya kalau yang Showa kan cuma 10 nih sampai 20. Jadi ada yang ngomong apa? Terlalu banyak. Ya, maksudnya era Heisei sama Neo Heisei, ya pokoknya sama-sama Heisei lah masih. Nah, kalau ini benar-benar udah ganti era Reiwa, dia pakai tema jam. Nah, bicara tentang jam dan arloji, ini ada kabar menarik. Sekarang di Multi Toys kita juga akan menawarkan berbagai macam jam atau arloji eksklusif dengan tema Kamen Rider. Nah, really? jam ini adalah limited edition. Nah, belum bisa saya tunjukkan sekarang, tapi kalau Anda bisa merapat ke Multi Toys terdekat, nah itu Anda harus, kalau memang mania Kamen Rider dan mania arloji, Anda harus punya koleksi ini. Nanti akan kita tampilkan review-reviewnya. Nah, iya. Untuk saat ini saksikan terus YouTube channel Multi Toys Indonesia dengan penampilan SHF Kamen Rider Zio. It's Rider Time.